Dia keluar gambar enjin. Tadi ada keluar? Hmm. So apa? Tu biar dia. Hmm. Ni ada masalah butterfly. Ini turtle body tak gerak. Okay, sekarang dia gerak habis. Bermakna motor dia cantik. Bila kita press, dia tak gerak. Solo press eh? Ni. Dan ni press. Dalam press dia tak gerak, dia hanya naik 1500 RPM je. Okey. Tak gerak. Tak ada gerak langsung. Cuba press yang. Ha. Dia naik hard. Hak tu ya. Okey, matilah kita buka ni pedal ni. Sini ada. Lalu kita cabut ni. Dia punya cover skru. Okey, buka allen key ni satu. Cek power dia. Press ni. So ada elektrik. Press masuk. Ini kena ada dia. Hmm. Ni lah sensor dia. Spring eh. Spring dia tolak. Ni kita ganti lain ni. Ini pusing. Dah. Ibu kan? Tak sampai dia turun lah. Nanti dia turun. Dia otor memang dia turun. Dia
sampai 800. Ha. Okey, Nas. Tengok gambar tangan. Ha, tengok amam meter. Ha. Ha, tapi dia enjin tu. Gambar tak, enjin. Dia belum panas. Ya, yeah, gambar enjin. Sekarang dia dah main. Tapi itulah dia tak cantik lagi lah. Tan! Tan! Okay. Dia buka. Tapi dia turun lah. Ha, dia tak kena lagi tu. Ha, dia turun lah. Hmm. Patutnya dia tak turun lah. Patutnya dia maintain je dekat 700 tu. Hmm. Ha, nampak? Dia turun. Maknanya dia ni setting. Setting dia tak betul. Kita set balik boleh tak? Dia punya sensor ni dah nak rosak lah. Dia tak contact api. Dia tak hantar maklumat semua dekat ECU. Tu yang kadang-kadang gambar enjin naik tu. Ni tak ada pun keluar enjin? Tak tahu berapa lama boleh tahan. Kadang-kadang dia lose contact balik. Jadi balik. Boleh lah ni, pakai sementara. Pakai sementara boleh lah ya. Try dulu tengok ha.